Manajemen Persik Kediri memutuskan untuk meliburkan seluruh aktivitas tim usai mengikuti perkembangan terkini sepak bola di tanah air. Belum adanya kepastian mengenai kelanjutan kompetisi menjadi alasan Macan Putih untuk memberikan libur bagi Dani Saputra dan kawan-kawan. Meski demikian, para pemain tetap diminta untuk melakukan latihan secara mandiri di rumah masing-masing. Budi Kurnia, pelatih fisik Persik Kediri, mengatakan saat pemain dipulangkan, para pemain akan tetap diberikan program latihan dan tetap harus memberikan laporan agar kondisi mereka tetap bisa terpantau. Para pemain diberikan kesempatan untuk kembali ke keluarga masing-masing terlebih dahulu selama 9 hari ke depan. Budi Kurnia berharap kepada seluruh pemain dapat menikmati libur untuk kembali berkumpul dengan keluarga sembari menunggu kapan kompetisi akan kembali bergulir. Ya, kita dari tim pelatih tadi sudah ada rapat dengan beberapa tim pelatih dan manajemen juga terkait kondisi sekarang. Kita dari tim pelatih meliburkan pemain, tapi bukan free gitu aja libur. Kita ada semacam PR di rumah, nanti kita kontrol dengan memakai aplikasi. Nanti semua pemain dilibatkan untuk download aplikasi latihan. Setiap harinya pemain harus melaporkan hasil latihan dengan aplikasi. Jadi walaupun libur, kita tetap ada usaha buat pemain latihan di rumah sesuai dengan program latihan yang sudah diprogramkan oleh tim pelatih. Dari Kediri, Aziz Galuh melaporkan.